Assalamualaikum sahabat cat lovers. Hari ini Om Tuni akan menuju Desa Cikoneng, Kabupaten Bandung, karena menurut informasi banyak kucing-kucing terlantar di sana. Desa Cikoneng itu dahulunya lahan persawahan dan kolam-kolam yang luas sekali. Mari kita lanjutkan Tung-tung. Let's go. Saat ini banyak perumahan yang dibangun oleh developer, termasuk di daerah sini juga. Jika sudah banyak perumahan, muncul warung-warung, pasar kaget, kucing pasti banyak juga. Tuh, ada anak kucing di depan. Ayo makan, Meng. Tapi sebentar, Meng, kita masuk dulu nih. Takut kesenggol motor. Anak kucing ini jalannya terpincang-pincang. Kalau rebutan makanan, pasti kalah. Kakinya bengkak. Kenapa ya? Ternyata tulangnya ada yang terpisah. Kakinya patah. Penyebab kaki kucing patah itu terjepit, jatuh, ataupun tergiles kendaraan. Kasihan juga melihatnya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Meng. Ayo makan, Meng. Semoga kita ketemu lagi ya, Meng. Yuk, kita jalan lagi. Desa Cikoneng ini memiliki pemandangan yang bagus. Udaranya masih segar, dan kalau weekend, banyak sekali yang bersepeda ke sini. Hari udah mulai sore nih. Coba jalan pintas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.